Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Jangan tolak anak jantan ke dinding, pemimpin bersatu beritahu UMNO. Petaling Jaya, seorang pemimpin bersatu memberi amaran tindakan berterusan mempersoalkan 115 akuan berkanun SD menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pasca PR15 hanya akan menyebabkan presidennya melawan balik. Ketua Penerangan Razali Idris berkata dua pemimpin UMNO, Puat Zakarsi dan Saleh Said Keruak, tidak sepatutnya mencabar identiti wakil rakyat menandatangani dokumen itu, sedangkan mereka sendiri telah mengetahuinya. Menurutnya lebih banyak akan terbongkar jika kesemuanya menjadi saksi di mahkamah. Jangan tolak anak jantan ke dinding kerana pilihannya hanya satu, iaitu melawan balik, katanya di Facebook. Muhyiddin sebelum ini mendakwa beliau mempunyai 115 SD daripada ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri selepas PR15 pada 19 November 2022 yang menyaksikan parlimen tergantung. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata 114 SD diserahkan kepada Istana Negara pada 21 November 2022 sebelum tarikh akhir jam 2 petang yang ditetapkan Istana, manakala satu lagi dihantar pada hari berikutnya. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu disiasat polis susulan penularan video ucapannya yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika menjadi Yang di-Pertuan Agong, sambil mempersoalkan mengapa beliau tidak dijemput menghadap baginda untuk dilantik Perdana Menteri. Bagaimanapun, Muhyiddin menegaskan ucapannya ketika kempen PRK Negeri hanya kenyataan fakta selain membangkitkan jumlah SD yang didakwanya mencukupi untuk dilantik menubuhkan kerajaan pasca PRU15. Jangan tolak anak jantan ke dinding, pemimpin bersatu beritahu UMNO. Petaling Jaya, seorang pemimpin bersatu memberi amaran tindakan berterusan mempersoalkan 115 akuan berkanun SD menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pasca PR15 hanya akan menyebabkan presidennya melawan balik. Ketua Penerangan Razali Idris berkata dua pemimpin UMNO, Puat Zakarsi dan Saleh Said Keruak, tidak sepatutnya mencabar identiti wakil rakyat menandatangani dokumen itu, sedangkan mereka sendiri telah mengetahuinya. Menurutnya lebih banyak akan terbongkar jika kesemuanya menjadi saksi di mahkamah. Jangan tolak anak jantan ke dinding kerana pilihannya hanya satu, iaitu melawan balik, katanya di Facebook. Muhyiddin sebelum ini mendakwa beliau mempunyai 115 SD daripada ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri selepas PR15 pada 19 November 2022 yang menyaksikan parlimen tergantung. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata 114 SD diserahkan kepada Istana Negara pada 21 November 2022 sebelum tarikh akhir jam 2 petang yang ditetapkan Istana, manakala satu lagi dihantar pada hari berikutnya. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu disiasat polis susulan penularan video ucapannya yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika menjadi Yang di-Pertuan Agong, sambil mempersoalkan mengapa beliau tidak dijemput menghadap baginda untuk dilantik Perdana Menteri. Bagaimanapun, Muhyiddin menegaskan ucapannya ketika kempen PRK Negeri hanya kenyataan fakta selain membangkitkan jumlah SD yang didakwanya mencukupi untuk dilantik menubuhkan kerajaan pasca PRU15. Jangan tolak anak jantan ke dinding, pemimpin bersatu beritahu UMNO. Petaling Jaya, seorang pemimpin bersatu memberi amaran tindakan berterusan mempersoalkan 115 akuan berkanun SD menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pasca PR15 hanya akan menyebabkan presidennya melawan balik. Ketua Penerangan Razali Idris berkata dua pemimpin UMNO, Puat Zakarsi dan Saleh Said Keruak, tidak sepatutnya mencabar identiti wakil rakyat menandatangani dokumen itu, sedangkan mereka sendiri telah mengetahuinya. Menurutnya lebih banyak akan terbongkar jika kesemuanya menjadi saksi di mahkamah. Jangan tolak anak jantan ke dinding kerana pilihannya hanya satu, iaitu melawan balik, katanya di Facebook.
Muhyiddin sebelum ini mendakwa beliau mempunyai 115 SD daripada ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri selepas PRU15 pada 19 November 2022 yang menyaksikan parlimen tergantung. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata 114 SD diserahkan kepada Istana Negara pada 21 November 2022 sebelum tarikh akhir jam 2 petang yang ditetapkan Istana, manakala satu lagi dihantar pada hari berikutnya. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu disiasat polis susulan penularan video ucapannya yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika menjadi Yang di-Pertuan Agong, sambil mempersoalkan mengapa beliau tidak dijemput menghadap baginda untuk dilantik Perdana Menteri. Bagaimanapun, Muhyiddin menegaskan ucapannya ketika kempen PRK Negeri hanya kenyataan fakta selain membangkitkan jumlah SD yang didakwanya mencukupi untuk dilantik menubuhkan kerajaan pasca PRU15. Jangan tolak anak jantan ke dinding, Pemimpin Bersatu beritahu UMNO. Petaling Jaya, seorang Pemimpin Bersatu memberi amaran tindakan berterusan mempersoalkan 115 akuan berkanun SD menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pasca PRU15 hanya akan menyebabkan presidennya melawan balik. Ketua Penerangan Razali Idris berkata dua pemimpin UMNO, Puat Zakarsi dan Saleh Said Keruak, tidak sepatutnya mencabar identiti wakil rakyat menandatangani dokumen itu, sedangkan mereka sendiri telah mengetahuinya. Menurutnya, lebih banyak akan terbongkar jika kesemuanya menjadi saksi di mahkamah. Jangan tolak anak jantan ke dinding kerana pilihannya hanya satu, yaitu melawan balik, katanya di Facebook. Muhyiddin sebelum ini mendakwa beliau mempunyai 115 SD daripada ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri selepas PRU15 pada 19 November 2022 yang menyaksikan parlimen tergantung. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata 114 SD diserahkan kepada Istana Negara pada 21 November 2022 sebelum tarikh akhir jam 2 petang yang ditetapkan Istana, manakala satu lagi dihantar pada hari berikutnya. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu disiasat polis susulan penularan video ucapannya yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika menjadi Yang di-Pertuan Agong, sambil mempersoalkan mengapa beliau tidak dijemput menghadap baginda untuk dilantik Perdana Menteri. Bagaimanapun, Muhyiddin menegaskan ucapannya ketika kempen PRK Negeri hanya kenyataan fakta selain membangkitkan jumlah SD yang didakwanya mencukupi untuk dilantik menubuhkan kerajaan pasca PRU15. Jangan tolak anak jantan ke dinding, Pemimpin Bersatu beritahu UMNO. Petaling Jaya, seorang Pemimpin Bersatu memberi